Bingung mau jalan-jalan sama keluarga, teman, atau pacar? Nah, ini ada jawabannya. Rans Nusantara Hebat, Best Day Tangerang. Nah, ini dia Bips, Rans Nusantara Hebat. Soft opening baru di tanggal 22 Maret kemarin. Dan hari ini Mimin berkesempatan untuk mendatangi Rans Nusantara Hebat yang berletak di BSD. Kui Bips, ikutin keseruan Mimin di sini. Ya, di sini banyak banget teman seperti kita tahu dari makanan, minuman, kue-kue, yang manis-manis pun juga banyak banget. Dan Mimin sumpah senang banget datang ke sini karena tempatnya luas. Di sini baru dapat info juga, katanya itu luasnya 2 hektar. Dan Rans Nusantara Hebat ini memang mengusung tema tentang Indonesia. Makanya dari segi arsitektur, bangunan, itu mirip-mirip banget kayak bangunan yang ada di Jawa gitu ya, Bips. Di sini makanan udah jelas dari Sabang sampai Maroke ada. Semua jenis makanan dari mulai ayam, bebek, ada steak juga, soto, apapun yang kalian cari itu pasti di sini ada, karena ini memang mengusung UMKM-UMKM yang ada di Indonesia yang paling top lah ya. Itu untuk diundang menjadi tenan di sini. Ya, secara nggak langsung mempromosikan bahwa UMKM-UMKM Indonesia itu mempunyai makanan yang enak dan ya worth it juga untuk dicoba. Nah, ini daftar tenannya. Tuh, banyak banget kan, kalian bisa lihat tulips. Soal harga itu juga bervariasi banget, mulai dari yang harga murah sampai yang mungkin kalau steak gitu mungkin mahal ya. Cuman di sini ya termasuk standar lah ya, karena memang UMKM itu tidak boleh mematok harga terlalu mahal. Jadi memang di sini ramah banget buat kantong kalian, Bips. Tuh, ini penampakan di belakang bahwa ini luas banget. Mimin juga nggak tahu buat apa, tapi yang jelas ini keren banget kalau misalnya kalian sambil nunggu dan nongkrong juga bareng keluarga, teman, pacar, atau sahabat kalian. Ini tempatnya luas banget, jadi nggak usah takut kalau misalnya memang kalian nggak dapat tempat duduk, gitu. Mending daripada Mimin panjang lebar, langsung aja ikut jalan-jalan, dan kita lihat yuk sekelilingnya kayak gimana. Nah, cek langsung nih, Bips. Ternyata di sini jual seblak juga. Siapa sih yang kenal seblak? Makanan dan jajanan favorit orang Indonesia itu. Ada sate Madura juga yang pasti enak banget. Ya, kalian pada tahu sih kalau misalnya makanan-makanan di sini memang juga halal semua ya guys. Jadi memang didesain untuk bisa dinikmati oleh semua orang. Tenan-tenannya juga rapi banget. Masih terlihat baru, fresh. Karena memang mengusung konsep outdoor dan kayak akan alam, jadi di sini minimalisir terhadap lampu-lampu yang ada juga. Ya, setelah Mimin berkeliling sih, Mimin cuman takjub banget sih melihat bahwa memang Rans Nusantara Hebat ini memiliki konsep fresh market, food market yang memang ramah untuk dikunjungi oleh segala macam usia, mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua juga bisa mengunjungi ke sini. Area-area di sini memang dibagi beberapa spot karena sangat luas ya, Bips. Jadi per spot itu mempunyai ciri khas makanan masing-masing. Jadi kalian tidak usah takut dan bisa mengeksplor berbagai kuliner khas Nusantara yang ada di sana. Nih, Mimin tuh sampai lumayan capek juga jalan-jalan ya, karena saking banyaknya food tenan sama emang luas banget nih tempatnya, bisa kalian bisa lihat. Tuh, kayak kan? Nah, Bips, kalau ini emang area belakangnya. Di sini itu lebih fokus ke snack-snack gitu sih, sama kue-kue. Karena yang di depan tadi itu udah main course-nya udah berbagai macam makanan. Nah, sekarang kalau di sini lebih banyak ke kue-kue dan makanan-makanan manis ada di sini. Tuh, di sini lengkap banget. Ada mulai jajanan pasar, ada martabak juga, ada makanan-makanan western, terus ada donat. Dan Rans Nusantara Hebat pun juga memang menyediakan makanan penutup dan dessert untuk melengkapkan sajian kalian gitu, Bips. Nah, gimana nih, Bips, tour yang udah Mimin kasih ke kalian? Keren kan pasti
langsung aja udah kesini. Makanan banyak, nongkrong juga enak, harga pasti kantong, udah ini surga buat kalian banget sih. Terima kasih buat Raffi Ahmad dan Kak Nagita. Dan ini Mimin juga beli pisang sama dimsum, itu enak banget, kalian wajib coba. Pokoknya buat kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa datang ke Rans Nusantara Hebat, ada di BSD Tangerang. Dan sekian liputan kali ini. Jangan lupa share, comment, like, dan subscribe. Thanks, Bips.